Nah, itu tadi beritanya, dulur-dulur. Yo, mau kayak mana lagi kan, namanya musibah. Bang Jack juga sedih. Yo, mudah-mudahan rumah Yo Yanti ini balik lagi seperti semula. Mudah-mudahan baik lagi, yo kan. Kita langsung berita kedua, baik, yo dak. Ini ada masih dari Kota Jambi, masih kebakaran nih. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini 4 rumah bedeng di RT 13 Kelurahan Payu Lebar Jelutung rata dengan tanah setelah dilahap si jago merah. Apa yang terjadi nih? Banyak nih kejadian kebakaran. Udahlah, langsung aja kita pantau ya, dulur-dulur. Kebakaran hebat terjadi di RT 13 Kelurahan Payu Lebar Kecamatan Jelutung pada Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. 4 rumah bedeng semi permanen hangus dilahap si jago merah hingga rata dengan tanah. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Feryadi mengatakan karena material semi permanen hanya kurang lebih 30 menit, api dengan cepat menghanguskan rumah. Ia mengatakan api berasal dari dapur salah satu rumah warga. Penyebab kebakaran berasal diduga dari korsleting listrik, sementara 5 armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk mendinginkan api. Penyelidikan memang terduga apakah listrik, apakah dari kompor, yang jelas untuk penghuni sebelumnya memang semua sedang berada di rumah dan mereka menyelamatkan diri. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.